Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa sekalian. Sampai bertemu lagi dengan saya Teguh Hasibi dalam channel Hasibi Debus. Ush kambing. Ush kambing 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 kambing. Ush. Pemirsa sekalian, ikan gabus atau bagi kami orang Aceh yang sering disebut dengan ikan baci memiliki khasiat gizi yang cukup bagus. Mengandung vitamin yang cukup bagus, protein yang cukup bagus, bukan vitamin ya, protein, zat-zat yang lain yang kami yakini kalau di Aceh, kalau ada orang habis operasi, dokter spesialis bedah menyarankan kalau seandainya orang yang habis operasi tersebut disarankan memakan ikan baci atau alias ikan gabus. Ikan baci atau ikan gabus ini biasanya kalau kami banyak hidup di rawa-rawa, ataupun di tepi-tepi sawah ataupun yang ada parit-parit atau apa istilahnya, parit kecil yang ada airnya yang cenderung tidak mengalir, ataupun terkadang ada sungai yang seperti, bukan sungai mengalir ya, yang airnya tidak mengalir, itu biasa ikan baci atau ikan gabus sangat doyan untuk tinggal di situ. Kebanyakan cara warga di pedalaman Aceh menangkap baci itu biasanya memakai lukah atau bubu. Bahasa Aceh apa namanya lukah? Lukah, bube, bube, sejenis dari rotan atau bambu yang dibuat ada mulutnya ya, yang mana nanti sejenis ikan lele ataupun baci kalau masuk ke dalamnya masuk bisa, keluar tidak bisa. Itulah yang dikatakan bube ataupun lukah bahasa tempat tuan, mungkin bahasa Minang juga dikatakan lukah. Cara lain adalah dengan dipancing. Umpan yang paling efektif memancing baci adalah dengan mempergunakan canggu, kodok, lonce yang ada di rawa itu sendiri, yang jenisnya hijau suka melompat bermain di atas air. Ini canggu atau lonce atau kodok ini bunyinya memang khusus kodok rawa, yang bunyinya kalau kita pergi ke sungai atau ke rawa-rawa yang ciri khas ada di Aceh, bunyinya spesifik. Nah, bagaimana cara kita menangkap kodok ataupun canggu atau baci tersebut dengan cara tradisional. Artinya sebelum kita memancing ikan gabus, kita disarankan dulu mencari canggu atau lonci atau kodok tersebut. Memang zaman sekarang tidak susah-susah lagi karena ada memang sudah umpan canggih yang mirip dengan kodok. Apa nama umpannya? Frog. Frog itu bahasa Inggris ya, mungkin ataupun bahasa pedalaman Aceh itu frog, itu artinya kodok yang terbuat dari karet. Tapi tahukah Anda bahwa umpan asli jauh lebih baik? Cuma terkadang mencari canggu atau lonce ini memang agak terkesan sulit. Tapi tahukah Anda bahwa canggu dan lonce ini sebenarnya bisa kita panggil dengan mempergunakan alat yang sederhana yang ada di sekitar kita. Alat apakah tersebut? Alatnya adalah, Anda cari saja batu berapa buah seperti ini. Ini batu bulat, batu hitam boleh. Batu seperti ini, batu hitam boleh. Seperti ini, usahakan batunya bulat ya. Seperti ini, batu putih. Anda ambil saja berapa biji, misalnya seperti ini ya, 1, 2, 3,
atau 4 biji cukup lah, 5 pun boleh. Caranya bagaimana guys? Caranya adalah Anda duduk di tepi rawa, sediakan kantong plastik, tanggu atau serok. Bahasa Indonesia tanggu apa bos? Yang jelas sejenis jaring yang ada tangkainya. Kalau seandainya kodok itu nanti mendekat, kita ambillah tanggu atau serok tersebut. Nah, ini bahasanya atau sedikit gado-gado. Pemirsa sekalian, bagaimana caranya kita bisa memanggil? Setelah Anda duduk di tepi rawa, Anda siapkan tanggu. Jangan lupa Anda merokok dulu. Setelah Anda merokok, setelah rokoknya habis, Anda baca bismillah, baru Anda lakukan. Kenapa saya katakan harus merokok dulu? Supaya bagi siapa yang merokok, supaya tidak digigit nyamuk. Lebih fokus, asap rokok itu sedikit membantu kita terhadap gigitan nyamuk. Usahakan kepulan rokoknya lebih banyak asap, lebih bagus. Otomatis nyamuknya pada lari semua. Tapi guys, itu boleh ditiru, boleh tidak. Tapi intinya ini hari kita sedang membahas bagaimana cara kita menangkap canggu atau kodok tersebut, atau frog. Ini bukan cerita kodok putri anu ya, putri anu seorang raja, seorang pangeran yang dikutuk jadi kodok, tidak. Ini kita sedang mencari kodok atau frog, canggu, lonce, untuk keperluan bait, umpan untuk memancing ikan gabus. Inilah dia batu tadi, 4 buah. Setelah Anda siapkan semua seperti bahan tadi, jangan lupa ya, satu keranjang ada jaringnya yang nanti kodoknya bisa kita masukkan ke situ. Dalam tanda petik, nanti kita usahakan kodok tersebut dalam keadaan hidup. Artinya untuk memancing ikan baci atau ikan gabus ini tidak disarankan umpan mati. Lonce atau canggu yang melompat-lompat di atas air, itulah yang menarik bagi baci atau canggu ataupun ikan gabus tersebut. Oke. Cara kita panggilnya seperti ini ya, nanti dipraktikkan sendiri ya. Nah kebetulan saya lagi malas untuk turun ke rawa, nanti Anda bisa praktikkan sendiri. Ambil batu, datarkan seperti ini, ya bismillah, lantas Anda godok-godok. Lalu kita tambah batu lagi. Terus Anda lakukan seperti ini. Karena ini mirip suara kodok atau canggu yang jantan ya, yang sering kita dengar di rawa. Terus Anda lakukan, Anda panggil, dan insya Allah canggu ataupun kodok tersebut dia akan datang menghampiri Anda. Dan yakin dan percaya, cara ini sangat berhasil. Itu saja pemirsa sekalian yang bisa Tukwasbi sampaikan. Video kali ini agak sedikit nyeleneh mungkin karena kondisinya kami lagi duduk di depan rumah tetangga. Makanya kita buat video ini. Seharusnya video ini kita praktekkan langsung di lapangan. Tapi pemirsa bisa praktek sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.